Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Muhammad Asrul bin Cik Mut, bertugas sebagai penolong pengarutan daerah Alu Gajah. Okay, pada hari ini kita ada program sambutan Hari Bumi dan Hari Hutan Antarabangsa lah, bersama Jabatan Hutan Melaka dan Jabatan Alas kita Melaka lah. So hari ini kita ada tanam pokok spesies paya laut, pokok bakau, pokok api-api lah daripada tempatan kita. Semuanya spesies yang hidup di tepi laut ataupun kita panggil mangrove lah. Okey, kat sini ada, pada hari ini kita ada tanam sejumlah 400 pokok lah, bersama apa orang kata dengan pelajar sekolah, bersama dengan undangan-undangan daripada agensi-agensi lah, Petronas pun ada, jabatan-jabatan lain, MNS pun ada selaku rakan strategik kita lah. Okey, bersama itu diadakan juga program kutip sampah lah sambil riadah, dipanggil kudap. Okey, semuanya dah selesai lah, bawa sini. Saya Nur Syahira, saya pelajar final year untuk Sipra Malaysia. Hari ini saya dapat jemputan daripada pensyarah saya untuk join program hari ini. Dan program hari ini saya involve untuk penanaman pokok bakau, which is pengalaman pertama saya untuk saya tanam pokok bakau. Sebab selalunya kita tanam pokok biasa je kat rumah kan, tapi tanam pokok bakau pengalaman pertama lah dan terbaru dan best juga. Sebab mana pernah lagi kita nak berselut-selut kan, lepas tu tanam pokok pun nak kena cara juga. Bagi saya program hari ini memang sangat baik lah, sebab kita boleh melihat suasana alam sekitar dengan suasana hijau sekeliling. Walaupun kata aktiviti hari ini agak mencabar dengan keadaan hujan, tapi semangat satu pasukan tu orang kata kita tak boleh nak jangka lah dengan orang kata aktiviti boleh memanjat ke sampai ke Tanjung Tuan tu, rumah api tu, dan boleh turun balik dalam keadaan, kata dalam keadaan ceria. Bagus, dapat menambahkan pengalaman kita orang untuk berkenaan dengan paya bakau ni. Lepas tu tadi hiking, okey ke lah. Ingin menanam pokok paya bakau untuk menambah pengalaman untuk tahun last kami ni lah. Satu aktiviti yang sihat, yang orang cakap kita dapat mewujudkan suasana kehijauan, terutama ni menjaga alam sekitar, tentang apa ni kepentingannya untuk menjaga pokok bakau. Dan saya rasa lah aktiviti hari ini lebih baik kita laksanakan di setiap minggu ataupun bulan. Alhamdulillah, saya amat bersyukur dapat bersama terbabit dalam program macam ni. Majlis ini berjalan dengan lancar walaupun satu hujan. Semangat mu ada. Sangat satu bumi. Ha, tu je. Hanya satu bumi. Okeylah. Baik.